hari ini kita akan lagi membuat video menggambar yang gambarnya paling bagus. Boleh memakan makanan yang paling enak yang sudah kami siapkan. Tetapi ada challenge-nya. Kali ini mereka semua harus menggambar menggunakan sarung tinju, teman-teman. Bersiap bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah karya lukis dengan tangan dibungkus sarung tinju seperti ini ya. Kalian nonton video ini sampai selesai, teman-teman. Jangan lupa sebelum nonton ini video, kalian harus klik tombol like dulu dan di-share video saya ya. Kita langsung panggilkan peserta pertama kita yang akan melukis. Ini dah dia, Kelvin dan juga Lucky. Silakan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri saya, karena nanti kita akan tantang semua tim Yudis untuk menggambar, teman-teman ya. Silakan duduk. Nah, hey, ini Lucky nggak kapok kalah deh. Ini belum tentu. Yang menang boleh memakan ini makanannya. Tapi yang kalah harus tunggu dulu di sini untuk melawan orang-orang berikutnya. Gimana caranya megang pensil? Gimana cara megangnya? Saya tidak tahu ya. Saya juga belum pernah coba ini ya. Oke, langsung aja. Objek yang akan digambar kali ini adalah makanan-makanan yang sangat nikmat sekali. Silakan diletakkan makanan yang pertama yang akan digambar. Ini dia. Nah, ini adalah roti croissant sandwich ya. Ada dagingnya di dalam, di luarnya roti, ada sausnya, ada sayurnya juga. Silakan, caranya bebas, pokoknya pegang posisi gimana, yang penting waktu 2 menit selesai menggambar, nanti akan dinilai. Siap? Siap. 1, 2, mulai! Kita lihat teman-teman, seperti apakah hasil lukisannya kalau menggunakan sarung tinju. Kenapa, Van? Aman, aman sih. Aman ya? Kenapa nggak susah-susah juga ya? Nggak susah ya? Iya. Malah lebih rapi. Apanya? Ini. Awas lu kalah ya. Dia bilang lebih rapi, awas kalah. Sebenarnya ini antara iya dan tidak sih. Jadi kalau megang pensil kan gini gampang kan, tapi kalau menggunakan sarung tinju tuh dia bedanya kayak lebih tebel gitu loh. Iya benar. Jadi agak susah juga untuk mengontrolnya. Dan nanti saya sendiri akan menggambar juga, jadi tunggu dulu teman-teman, nonton terus videonya sampai selesai. Kita akan upload terus setiap hari teman-teman, menemani kalian yang sedang libur di rumah. Wih, ini bahaya nih gambar nih. Ini kayak daun. Hah? Daun bukan? Kamu ini gambar apa nih? Ayo coba begini. Dah. Oke, 1 menit sudah berjalan. Bagaimana kita lihat ini menjadi warna coklat semuanya. Di sini lebih bersih terlihat, ada orange, ada hijau, lebih segar gitu ya. Masih ada waktu 15 detik lagi, silakan. 15, 14, 13, 12, 11, apa ini ya? 10, 3, 2, ding 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 ding, waktu habis. Oke, diangkat dulu dua-duanya, kasih lihat ke kamera, silakan. Sudah? Ya. Langsung aja kita panggil dulu semua yang tidak ikut menggambar ya. Silakan masuk Alfian, Kristina, siapa lagi? Yogi. Nah, ini jurinya 3 orang aja. Jadi gini, kan ada 3 orang. Ya. Kamu sebut satu nama yang lebih bagus, kamu sebut satu nama yang lebih bagus, sebut satu nama yang lebih bagus. Oke. Jadi kalau orang dapat 2 vote, udah pasti menang dia. Ya. Mulai dari Alfian, yang mana lebih bagus? Ini terlihat lebih rapi ya. Karena dia lebih rapi. Tapi sayang banget yang lebih bagus itu. Oke, okay. Kelvin 1 poin menang. Kristina silakan. Kalau aku ngelihatnya, aku tuh suka yang ini. Oke, okay. Sudah dipastikan Kelvin menang. Yang mana lebih bagus, Yogi? Yang itu. Sebenarnya Yogi mau jujur, nggak ada yang bagus pak. Yang mana, Gi? Yang itu aja. Oh, Yogi milih Lucky. Sayang sekali Lucky. Tapi voting 2 lawan 1, jadi tetap yeah. Kali ini dimenangkan oleh Kelvin. Kelvin berhak memakan ini, sarung tinjunya lepas dulu. Makan ya. Makan nih. Makan. Okay. Siap. Mantap. Kamu kalah, kamu bertahan di sini. Okay. Kita lanjutkan, kita panggil penantang berikutnya. Kita akan panggil Wahyu, silakan Wahyu. Oke, okay, ini adalah Wahyu, silakan dipakai dulu sarung tinjunya. Ini Wahyu pertama kali ikut challenge menggambar. Kita akan tantang Wahyu, kamu ambil kertas baru. Gambar yang bagus, malu kalah terus. Wahyu ngalah aja dah. Wahyu kita belum tahu skill gambarnya seperti apa, ya kan? Dia kita belum, akan, pernah, ya, ikut belum pernah ikut dia challenge menggambar. Makanannya adalah wow, ini enak sekali nih. Ini roti kukus. Oh, roti kukus. Ya, silakan waktunya 3 menit sekarang. Tadi 2 menit, sekarang 3 menit. Mulai dari kemarin. Kelamaan, Pak. Mulai dari sekarang. Detail sekali ya, sampai kertasnya, celikak-celikoknya itu digambar juga. Halus, kalau Wahyu gambarnya halus. Kita lihat dulu Lucky di sebelah sini. Kenapa gambar kentang McDonald? Mana? Tinggal ditambahin M di sini. Bukan lah. Mantap, ini bagus banget ternyata gambarnya. Tampaknya Lucky akan tetap berada di sini tanpa memakan makanan apapun. Waktunya berjalan terus, 1 menit sudah berjalan, tersisa waktu 2 menit. Come on, come on, come on. Warnanya sudah terlihat jelas ini. Ini ada warna pink, ada warna hijau, warna coklat,
dan kertasnya warna putih abu-abu ya. Tapi teman-teman kalau ngelihat dari sisi sana dan dari sisi sini itu berbeda. Oke, Wahyu sudah mulai mewarnai. Lucky mewarnai tapi tidak kasat mata ya. Tidak terlihat warnanya. Nanti berikutnya yang menang silakan memakan akan digantikan oleh peserta berikutnya. Oke, Lucky sudah selesai. Sudah, Wahyu sudah. Oke, silakan diangkat dulu dikasih lihat ke kamera gambarnya. Susah sekali. Teman-teman yang nonton video juga bisa coba. Caranya kalian pause videonya, kalian coba sendiri gambar di rumah. Silakan gambar roti kukus saya. Kali ini jurinya akan berbeda. Yang akan menilai 3 orang, saya sendiri, Jainal, dan juga Christina. Silakan. Oke, penilaian pertama dari Christina, silakan. Yang mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus ya. Yang ini deh lebih bagus nih. Oke, Wahyu. Langsung penilaian berikutnya Jainal. Gak banyak basa-basi, Wahyu deh. Karena kalau otomatis saya pun milih Wahyu karena ini garisnya lebih rapi. Kalau itu lebih goyang-goyang garisnya ya. Jadi ini makanan berhak untuk Wahyu, silakan diambil. Sarung tinju dilepas dulu. Mau dibawa pulang sarung tinjuku, guys. Oke, silakan dimakan. Saya request lawan Yogi, Pak. Oke, makanannya silakan diganti. Kita lanjut lagi peserta berikutnya, kita panggil aja Yogi. Oke, okay. Oh, yes. Ya. Okay, Yogi silakan dipakai sarung tinjunya, kita akan berkelahi. Baik, jangan lupa. Baik, makanan yang akan digambar adalah 2 slice semangka ini. Waktunya hanya 2,5 menit sekarang, jadi jangan lama-lama. Oke? Okay? Oke. Okay. Mari kita mulai dari sekarang. Waktunya udah habis, Gi. Belum. Dia masih bingung cara megang pensilnya. Soalnya dia udah 3 kali. Ayo cepet, Gi, kamu belum menggambar, Gi. Waktunya habis nih. Dia udah 3 kali. Iya. Terus? Ya, saya baru sekali. Artinya? Saya belum mahir, belum terbiasa. Dia udah terbiasa, dia 3 kali udah. Iya benar, 3 kali menjadi ahli dia. Iya. Itu dia kuncinya. Ya, Lucky sudah menggambar, selesai. Jadi 1 semangka. Oke, tim juri silakan masuk, silakan dinilai. Belum, Mak. Itu Lucky menang kalau di sini. Mau nggak? Mau lah. Dia belum. Mau lah, menang. Yogi gambar apa sih? Oke, 1 menit berjalan. Silakan dipercepat gambarnya, langsung diwarnai aja. Tim juri sudah bisa menilai kok. Hanya dengan gambar yang sedikit aja tim juri udah bisa menilai. Yuk, saya udah mau. Teman-teman bisa lihat, mereka sudah ada di tahap akhir. Warna hijau sudah dipasang. Saya hitung ya, 15 detik dari sekarang ya. Siap. 15, 14, 13, 12. Wah, cepetan, Pak. Cepet banget ya, dipelanin ya, 15. Iya. Jadi kelamaan. Jadi gimana dong yang pas? Standar ya. 15, 14, 13, 11, sudah, 9, sudah. 7, 5, sudah. 3, 2, 1. Oke, waktu habis silakan ditunjukkan ke kamera teman-teman supaya bisa lihat. Angkat gambarnya, dikasih lihat ke kamera. Bagaimana ini Lucky sang juara bertahan kalah di sini? Yuk, sudah? Sudah. Silakan masuk tim juri, Wibi, Alfian, dan Wahyu. Langsung sebutkan satu nama, mulai dari yang paling fair nih, Wibi. Kasih lihat ke sini. Balik, kasih lihat Wibi. Silakan sebutkan satu nama yang menurut kamu lebih bagus, Wibi. Langsung aja, yang itu, soalnya itu lebih terang. Ini lebih terang. Terang, tau gak terang? Adanya biji terang. Satu poin untuk Yogi, oke. Oke, saya pilih. Alvin pilih siapa? Saya pilih ini. Oke. Jarinya kemana? Saya. Situ. Jarinya ke situ. Oh, pilih ini. Oke, Lucky dapat 1 poin. Berarti keadaannya sama nih ya. Oh, juri terakhir nih menentukan Wahyu pilih siapa. Yang kamu sebut dia menang loh. Yang menang adalah selamat pada Lucky. Akhirnya Lucky memberikan selamat Lucky. Akhirnya. Ya, kita nggak boleh salaman gini aja. Oke. Okay. Gini. Nah, coronavirus guys ya. Kamu berhak mendapatkan semangka. Nih, akhirnya kamu menang. Hati-hati lepas dulu sarungnya. Lepas dulu ya. Jangan dibawa pulang. Nah, ini buat kamu. Oke. Okay. Selamat ya. Okay. Silakan digigit dulu sebagai tanda ya. Mantap. Oke, okay, itu adalah sah ya dia menjadi pemenang kali ini ya. Kita lanjut lagi. Kamu boleh pergi dulu. Okay. Digantikan dengan peserta berikutnya. Oke, okay, silakan. Peserta berikutnya kita panggil aja Alfian. Langsung aja menggambar ya. Kita akan menggambar makanan berikutnya. Ini makanan favorit saya. Apa itu? Sushi. Woi. Itu saya juga suka. Ini dia. Wow, enak sekali nih sushi. Waktunya 2,5 menit sama seperti tadi. Yuk, dimulai dari sekarang. Alvin menggambar sangat cepat sekali, Yogi aja belum menggambar apa-apa. Set. Kok bulat bakso emangnya?
kenapa dia kamar bakso? Itu di episode berikutnya. Ini malah bahaya nih. Jangan ditambah yang lonjong. Angle dari sini seperti ini, Pak. Kok aneh sih, Alvian? Ada dua telur, di atasnya ada satu bakso. Jadi, Pak Yogi ngapain sih? Ketawa ke TV sendiri. Oke, langsung mewarnai aja. Iya, betul. Yogi juga langsung pakai warna. Kali ini pasti Alvian yang menang kalau begini gambarnya. Oke, Alvian menggambar ban mobil beneran diwarnain hitam. Oke, 1 menit berlalu. Tunggu dulu. Langsung diwarnai saja. Huh, Mas kok jorok? Apa kamu mau gambar tuh? Gimana? Ini wortel, Pak. Itu ada wortelnya sedikit. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi. Saya kasih waktu cepat saja. Satu orang akan bertahan di sini menghadapi saya dan seorang peserta berikutnya yang belum pernah menggambar di video-video sebelumnya. Aduh, pegel. Oke, udah hampir jadi, Alvian. Kita lihat Yogi. Bagus sekali dia, benar-benar tampak seperti sushi beneran gitu. Yogi sudah? Sudah. Oke, 5 detik lagi. 5 4 3 2 1 selesai. Udah. Enggak bisa gambar lu. Kasih lihat ke kamera dulu, Vian. Kali ini saya akan panggilkan juri Lucky ya, juri Wahyu ya, dan juri saya sendiri. Sebutkan satu nama yang menurut kalian lebih bagus gambarnya. Siapa? Kayak bulu babi. Bulu babi dibilang. Sebutkan. Oke, Alvian 1 poin dari Wahyu. Lucky, silakan pilih. Saya Anda pilih juara bertahan. Yang adil ya, kasih nilai. Yang... ini! Ini? Ini lurus nih. Ini lurus. Alvian 2 poin dan saya juga sendiri memilih Alvian. Memang dia lebih bagus gambarnya ya. Jadi Alvian berhak mendapatkan sushi. Dan ini baru cuma contoh. Saya masih punya satu bungkus lagi. Waduh, enak. Semua buat kamu sushi. Oke. Okay. Ya. Silakan dihabiskan. Wow. Ini makan dulu, lep dulu satu. Lep. Mantap, silakan berganti seorang. Oke, teman-teman, ini adalah objek terakhir. Makanan yang ini favorit kita semua ya. Iya, benar sekali. Saya akan berhadapan dengan Yogi dan juga satu orang peserta yang belum pernah menggambar sebelumnya. Saya panggil istri saya, ini adalah Christina. Dia akan menggambar melawan saya dan juga melawan Yogi ya. Kita akan menggambar burger dan juga kentang. Oke, khusus gambar ini waktunya 3,5 menit. 3,5 menit. Ya. Kita akan mulai menggambar sekarang. Wah, ini susah nih. Jainal belum ditantang suruh gambar lagi, Jainal. Tangan-tangannya udah mulai. Pertama kali ini gimana sih strateginya? Strateginya langsung gambar saya. Ya, cepet. Langsung gambar. Iya. Ini baru sketsanya aja ini ya. Baru sketsanya aja ini, Vian. Itu kenapa burgernya penyet? Oke, langsung aja saya warna juga. Pensil saya belum dibuka ternyata. Susah nih, Vian. Jatuh. Vian. Kok gambarmu bagus? Boleh tukar nggak? Enak aja. Tukar dong. Enak aja tukar-tukar gimana? 1,5 menit berlalu. Bermain cepat, saudara-saudara. Ini apa? Karena waktunya mewarnai dia. Waktunya mendesak ini. Harus detail ya. Ini sampai wijen-wijennya nih harus ada. Aduh. Waktu berjalan sudah 2 menit. Aduh. Sabar, Vian. Masih ada 1,5 menit lagi. Sekarang daun seladanya. Daun seladanya. Ada daunnya. Ada daun seladanya itu. Kalau dari belakang kelihatan. Waktunya sebentar lagi 3 menit nih. Oke, berikutnya warna krem. Loh, Christina kok udah jadi cepet banget? Udah jadi. Udah? Udah. Mau ditambahin lagi? Ada, wijennya belum. Kok Yogi gitu gambarnya? Lihat tuh, coklat semua. 30 detik lagi ya. Sabar. Coklatku mana? Sini. Hampir. 15 detik lagi. Tolong, ilmu skill menggambarku jadi hilang karena dicarung tinjuin. Ya, 10 detik lagi. Belum. Belum. Isi wijen. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ding. Selesai sudah. Oke. Saya gambar. Jangan dilepas dulu, kamu jangan seneng dulu. Kita kasih lihat dulu ke kamera, angkat gambarnya. Kasih lihat begini dulu, ya. Oke. Kalau begitu, langsung aja dinilai. Kali ini 5 orang. Adil, ya. Orang pertama Alvian, langsung aja sebutkan satu yang dapat poin. Siapa? Yang terbagus ya. Iya. Yang ini. Saya menang. 1 poin untuk Yudis. Yuk, silakan Wahyu. Yudis. Saya dapat 2 poin. Ayo, berikutnya Lucky. Kamu pilih siapa? Yang tengah. Oke, ini menjadi santapan saya. 3 poin. Jainal. Yogi. Yogi 1 poin. Oke, emang Jainal itu dendam dia ya. Wibi sebutin satu nama. Yudis. Yeay! Ini juara pertahanan saya. Berarti saya berhak untuk memakan
burgernya. Ntar bagi ke aku juga ya. Ya kamu kalah kok. Enak aja. Saya menang guys. Ini adalah gambar saya teman-teman. Ini menjadi milik saya teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nilai ya. Tapi ini bisa dimakan nggak? Bisa dong. Kamu kalah. Kamu ikut gambar. Kamu kan udah dapat sushi. Ya teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka di like ya. Nanti tulis di bawah ya, kita harus gambar dengan cara apa lagi ya. Sampai ketemu lagi di keseruan berikutnya. Besok. Dadah.